Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqqa bihi al-hawa'id wa tunadu bihi ra'ib wa hukmul khawatir wa rustafqa al-ghamamu biwazihi al-darim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi yang saya hormati, yang dikasihi Syekh Abdul Khalid Muhammad Al-Fawadi, pendakwah kita daripada negara Yaman, telah dibawa oleh Al-Habib Ali Tanah Abidin ke Malaysia untuk membantu Al-Habib berdakwah di Malaysia. Salah punya yang dikasih Ustaz Daniel daripada Kuala Lumpur bersama-sama dengan Syekh, saya dipahamkan dia akan menterjemahkan menterjemah kepada ceramah yang akan disampaikan oleh Syekh Khalid. Taklah dan tentunya para-para pembimbing, para ulama-ulama, asatidzah, atasidzah, tentunya penduduk-penduduk kampung kita, Kuala Lumpur, pekerjaan daripada tuan-tuan puan-puan dengan kata khususnya muslimin dan muslimat yang saya kasih pilihan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Program yang dirancang pada hari ini iaitu kuliah duha bersama dengan Syekh Khalid. Beberapa maklumat, Syekh berada di sini dah 3 hari. Yang pertamanya di Darsat Al-Fatah 2 malam lepas bersama dengan Ustaz Mufti Ahmad Habib Muhammad Dahli. Kemudian malam tadi di Mahatapi Intan, Sungai Petani. Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah panjangkan masa lagi Habib bersama kita di Pondok Darul Fatihah Kampung Kuala Lanjut, Pokok Tanah Kedah. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Ulama, seorang yang alim, dapat menjejak kaki kita di bumi Kampung Kuala Lanjut ni. Alhamdulillah. Dan saya tak akan ulas panjang maklumat tentang saya. Salah Ustaz Daniel boleh bercerita lebih lanjut tentang perjalanan dakwah Syekh dan sebagainya. Dan insyaAllah kita bagi masa berkurang sepulang pada Syekh dalam kejadian 1 jam atau lebih ke. Dan jika ada soal jawab, kita ada Syekh untuk menyampaikan Jadi sebelum kita mulakan, dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Syekh Khalid untuk menyampaikan kuliah duha untuk muslimin dan muslimat semua. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. أيها الأحباب الكرام الحاضرون جميعا، المسلمون والمسلمات في مدرسة ومعهد دار الفاتحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفاتحة، وأن يرزقنا وإياكم بركتها وخيرها وسرها. آمين آمين يا رب العالمين. وإني أولا أقدم شكري لوالد أكمل الذي هو تلميذنا وولدنا، وما عرفناه إلا عن طالب الأكبر، الله يفتح عليه رب العالمين ويبارك فيه. ومن أقدم الشكر للأستاذة روحاني التي هي من أهل الخير ومن أهل الدعوة ومن أهل الصلاح ومن أهل العلم ومن أهل البركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. كما أشكر الحاضرين جميعا والحاضرات، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Tuhan segala alam, yang mana dengannya kita meminta pertolongan urusan di dunia dan juga urusan agama. Serta selawat dan salam ke atas baginda Nabi besar junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mulakan dengan berdoa agar kebaikan untuk kita semua. Yang kita muliakan para hadirin dan hadirat dan yang dikasihi Walid Akmal yang telah disebutkan oleh Syekh Sultan tadi, Syekh telah mendoakan kebaikan kepadanya, serta kepada Ustazah Rohani dan juga Syekh telah mendoakan kebaikan kepadanya. Syekh bersyukur kerana dapat hadir pada majlis hari ini di Madrasah Darul Fatihah, dan semoga kita semua diberikan sesuai dengan apa yang dinamakan. Terima kasih Mujufri Al-Jazid Ustaz Firdaus Habibullah Allah Sahibul Himmah Khidmah Da'wah Allah هو صاحب الترتيب، وقد قام بالخدمة الكبيرة الواسعة الذي يجر عليها، أسأل الله أن يجزيه الجنة. Seterusnya yang dikasihi adalah Ustaz Firdaus yang merupakan sahib tertib yang menyusun perjalanan Syekh pada sepanjang perjalanan di Kedah pada hari ini. Alhamdulillah, manna Allah علينا وزرنا بلدة كدح دار الأمان. Aku bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah mengurniakan aku kesempatan dan peluang untuk menziarahi di negeri Kedah. Alhamdulillah, ba'da an akhadna 3 ayyam fi Manjubera. Alhamdulillah, intaqalna ila Kedah Darul Aman. Wal yawm nahdhur ma'akum fi hadha al-majlis insha'Allah, thumma nuqatil ila Kelantan insha'Allah. Fad'una bis salamah insha'Allah. Dan aku bersyukur aku telah 3 hari berada di Manjung Perak. Sekarang ini Alhamdulillah 3 hari aku telah berada di Kedah, dan selepas ini aku akan mulakan perjalanan terus pergi ke Kelantan, dan aku mohon doa daripada kamu semua untuk perjalanan yang selawat. Alhamdulillah ra'ayna fi ahli Kedah al-akhlaq al-tayyibah wa sifat al-aliyah wa al-adhir. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana aku dapat melihat keadaan ataupun perilaku akhlak ahli Kedah. Faqad ra'aynahum muhibbin lil-ilmi wa li ahli al-ilm. Aku melihat keadaan mereka, mereka ini adalah golongan yang mencintai ilmu dan juga ahli ilmu. Wa yuhibbuna man qadima ilayhi min ath-thuyub wa min kharijil balad. Dan mereka adalah golongan yang menyanjungi tetamu-tetamu dari luar. Alhamdulillah, makatna 3 ayyam zurna syuyukh kibar wa zurna madaris wa masajid. Wajtama'na bi muslimin wa muslimat fi hadhihi 3 ayyam. Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana aku dapat duduk di sini menziarahi orang-orang alim dan juga orang-orang soleh yang berada di bumi Kedah, dan aku dapat menziarahi beberapa madrasah di bumi Kedah. Ashhal madaris allati zurnaha madrasat inti hadhihi almadrasah allati nazalna fiha wa fiha asy-syekh al-Azhari alladhi sallahuna walhamdulillah wa kana fiha al-khidmah wa al-tullab al-'ilm wa al-bara'a al-kathira wa al-kathira. Dan madrasah yang paling besar aku hadir adalah madrasah Tahfiz Intan, yang mana
yang menguruskannya adalah Syekh Azhari, yang mana dia lah yang menguruskan antara dia dan Safidawza yang menguruskan perjalanan aku di bumi kita. Wazurna fi ustaz masyaallah majlis al-mahabbah wa kana fi tawsiya walhamdulillah wa kana fi hajama tullab al-ilmi wa min al-muhibbin al-khayr ila al-majlis. Dan aku telah menziarahi di bumi Al-Ustar yang mana di dalamnya yang mana majlis pada malam itu penuh dengan majlis kasih sayang. Tamazunna ila fi Al-Ustar wa ta'anna tawsiyati al-Ruthani fi majlis Syekh Abdul Mu'ti ahadullah wa Syekh al-Asri. Alhamdulillah kanat jalsa mubaraka wa min abrakat jalasat istaqina bi majmu'a kabira min tullab al-ilmi ومن العلماء والأساتذة وكان على رأسهم الحبيب محمد بن عبيد المهدلي شيخ عبد المعطي أستاذ علمي أستاذ فردوس الأستاذ أمير كثير من أساتذة والفضلاء جزاهم الله خيرا. Ya mana majlis pada malam itu alhamdulillah aku bersyukur dihadiri oleh para asatidah daripada bumi Kedah antaranya Syekh Mu'ti dan Al-Habib Ahmad bin Akil Al-Mahdali dan juga Ustaz Fahmi dan juga lain-lain ustaz. Aku bersyukur kerana aku dapat duduk bersama mereka. Tamazunna yawm amis madrasat mazahirul ulum di jemaah tabligh wa hiya madrasah yaquluha al-shaykh shahrun nidha shahruddin wa hiya madrasah tadummu akthar min 200 talib. Dan aku juga telah menziarahi satu madrasah, nama madrasah tersebut adalah Mazahirul Ulum dan itu merupakan madrasah jemaah pada jemaah tabligh dan di dalamnya mempunyai pelajar lebih daripada 200 orang. Kemazuna aidan ahad syuyukh al-kibar ismuhu madrasatuhu Ribabu Syatil Syekh Zul wa indahu ahad mudarrisin ismuhu Taha Abdul Hamid min al-Yaman wa qulna madrasatuhu wa kana ziyarah mubarakah alhamdulillah. Alhamdulillah dalam perjalanan 3 hari ini juga aku telah menziarahi Mahat Al-Shatiri yang di dalamnya ada yang menguruskannya adalah Ustaz Dur Al-Shatiri dan juga terdapat Ustaz ataupun Syekh daripada Yaman itu Syekh Taha. Kama zurna aydan min syuyukh al-kibar fi hadhihi al-ayyam Al-Shaykh Haji Sanusi sahibu tariqah al-Maktabandiyah wa huwa rajul min al-salah wa min al-ilm wa qad talabna minhu du'a wa sajadana wa umruhu fawqa 80. Dan alhamdulillah aku juga telah menziarahi seorang syekh yang besar iaitu Syekh Haji Sanusi yang merupakan ketua daripada Tarikat Naqsyabandi di Malaysia dan aku telah datang kepada dia meminta doa daripada dia dan juga mengambil ijazah daripada dia. Kama zurna aidan yawm amsa Syekh Zainul Asri ila madrasati Darul Hadid wa zurna aidan Syekh Abdullah min ahad ulama al-kibar fi hadhihi al-balad. Dan aku juga telah menziarahi di Madrasah Syekh Zainul Asri. Alhamdulillah aku juga telah menziarahi salah satu ulama besar di bumi Kedah itu adalah Syekh Abdullah. Walhamdulillah intaqayna wa zurna aidan masajid Masjidil Abrar wa anna dars lil muslimat wa masjid akhar la atadhakkaru al'an ka'annahu daru shiba wa 'iddat masajid huna. Alhamdulillah kanat hadhihi al-ayyam kulluha ayyam khair wa barakah wa farhah lana dan aku juga telah menziarahi beberapa masjid di bumi kita ini, Masjid Darul Shifa, Masjid Al-Abrar, dan telah ada program bersama Muslimat dan aku bersyukur kepada Allah SWT dan aku gembira kerana aku dapat hadir seperti majlis-majlis seperti ini. Wa nahnu fi hadha al-yawm yawmul khamis nazuru madrasatuhu Darul Fatiha. Dan pada hari ini, pada hari Khamis, aku dapat hadir pada hari ini menziarahi madrasah kamu semua yang bernama Darul Fatiha. Allati nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaftaha alaina futuhal alamin wa alaikum ajma'in wa an yaj'alha fatihat khair li hadhihi al-balad ajma'in. Yang mana kita memohon kepada Allah SWT seperti mana sesuai dengan nama yang diberikan. Yang mana maksudnya semoga Allah SWT membuka hati-hati kita dan semoga Allah SWT membuka menjadi sekolah ini sebagai pembuka kepada kebaikan-kebaikan. Wa hadha ismu qad akhbarani bi al-ustadh ar-ruhani qabl ma yuqal fi at-tahashur qabl fatra. Fa qala ya shaykh sad'u lana nahnu nabda madrasa ma'a bil qarya wa nusammiha Darul Fatiha.
ذلك اليوم طريق كثيرة ودعوتها وقلت لها إن شاء الله توفيقها الله عليكم وهي فاتحة خير الباب، ولا زالت تتواصل مع هذه الأستاذة روحانية التي لها الفضل الكبير على البلد وعلى المسلمات، وتعلم وتسهر وتبذل جهدها هي وزوجها وولدها وأصحابها ومن يعلمها، وجزاهم الله خير في نشر الخير. Dan aku telah mengetahui bahawa sekolah ini akan dibuka sebelum 6 bulan lagi. Yang mana usaha di sini telah menyampaikan kepada Syekh akan dibuka madrasah ini dan minta doa daripada Syekh. Dan Syekh gembira kerana madrasah ini akhirnya dibuka dan aku telah selalu berhubung dan ingin dan berazam untuk menziarahi madrasah ini. Dan akhirnya aku telah sampai di madrasah ini. Semoga madrasah ini menjadi pembuka segala kebaikan. Maka doa'atuhah berziarah. Wa subhanallah. كتب الله الزيارة عندما وصلت إلى هنا أخبرناهم أننا وصلنا إلى هنا فكتب الله لنا الزيارة وكل الأمور بتوفيق الله وبإرادة الله ولكن نعذر أستاذها روحاني وزوجها وولدها وأحبابها أن نزورهم مرات وكرات إلى هذه المدرسة إن شاء الله. Dan aku sebelumnya telah berazam untuk datang ke sini. Akhirnya Allah telah menuliskan dan menetapkan aku untuk datang ke madrasah ini. Dan insya Allah aku berazam untuk datang selepas ini lebih kerap lagi. Insya Allah. أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيق. Maka kita memuji kepada Allah SWT kerana memberikan kepada kita taufik. Walaula taufik Allah mujtama'na. Kalau bukan kerana taufik daripada Allah, kita tidak berkumpul pada hari ini. Mujtama'na al-yawm 'ala dhikrillah. Kita berkumpul pada hari ini kerana mengingati Allah. Wa nahtariq 'ala dhikrillah. Dan kita berpisah kerana Allah. Wa ijtama'na 'ala al-mahabbah wa shalah 'ala rasulillah. Dan kita di sini berkumpul kerana atas dasar cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau bukan kerana kasih sayang kerana Allah, tidaklah kami datang ke sini. Maka orang-orang Islam itu adalah saling bersaudara walaupun di mana pun mereka berada. Qad ja'ala Allah al-kathir min al-ujur wal hasanat wal qurbat fi man dara akhallahu billah wa huwa muslim, fa kayfa idza dara 'alim, fa kayfa idza dara talib 'ilm, fa kayfa idza madrasa yazuruha wa fiha dhikra Allah wa fiha man yu'allim wa yufid. Semoga Allah SWT telah menjanjikan kebaikan dan juga ganjaran yang besar bagi orang yang bersaudara sesama Islam itu menziarahi. Bagaimana pula ganjaran atau pemberian yang diberikan oleh Allah jika seseorang itu menziarahi ulama, menziarahi madrasah atau tempat-tempat yang baik. Sesungguhnya perantaraan untuk kita berdekat dekat diri pada Allah adalah dengan kasih sayang. Kerana kasih sayang ini akan diwarisi ataupun dimiliki oleh orang yang mempunyai hati ataupun iman kepada Allah. Dan hendaklah dalam hati kita mempunyai keagungan kepada Allah. Kita mengisi hati kita dengan berzikir kepada Allah. Kita memenuhi hati kita dengan kasih sayang cinta kepada Rasulullah. Sehingga di dalam hati kita tiada apa-apa melainkan Allah. Dan tiada apa-apa lagi di hati kita kecuali Rasulullah. Kita mengedepankan, mengutamakan kasih sayang kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Dan dari mana datang sebenarnya cinta kepada Allah? Illa min qira'ati al-Qur'an. Tidak akan datang cinta ini melainkan dengan membaca Al-Quran. Illa hafadna ala qira'ati al-Qur'an walau juz'an fil yawm. Apabila kita membaca Quran walaupun satu juzuk pada satu hari, tatahhara qulubuna. Allah akan menyucikan hati kita. Wa tanaqqat qulubuna. Akan menjadi bersih hati kita. Wa safah qulubuna. Akan menjadi suci hati kita. Hatta sarat tuhibbu kalam Allah. Sehingga kamu akan menjadi berasa seronok membaca Al-Quran. Seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Uthman, kalau hati kita suci ataupun bersih, kita tidak akan pernah kenyang dalam mengingati Allah.
dan kita tidak akan pernah rasa puas dalam baca Al-Quran. Qira'atul Quran salahul li syu'unina. Maka membaca Quran adalah kunci untuk memperbaiki diri kita. Salahul li syu'unina. Dan untuk memperbaiki rumah-rumah kita. Salahul li auladina. Dan untuk memperbaiki keluarga dan anak-anak kita. Salahul li qulubina. Dan itulah kunci yang paling utama untuk memperbaiki hati-hati kita. Karena qalb alladhi yuzkaru bihi Allah wa yuqra'u bihi al-Qur'an yakunu qalban muniran yunir li ahli as-sama' kal-kawkab ad-durri. Kerana hati pemilik bagi orang yang sentiasa mengingati Allah dan membaca Al-Quran, hatinya akan menerangi seperti terangnya bintang-bintang di langit. Wa hatta al-bait alladhi yuqra'u bihi al-Quran yuralu ahli as-sama' kashhur al-mujah fa yaqulu al-mala'ika li ba'dihim al-ba'd ma bal hadha al-bait min biyutin al-biyut kullaha yura fihi an-nur wa baqiyat al-bayut la nura fiha fa yuqalu inna hadha al-bait fihi qaumun yaqra'una al-Quran. Sehinggakan rumah atau pemilik rumah ataupun ahli-ahli yang ada di rumah itu, jika mereka adalah ahli yang membaca Al-Quran, akan bercahaya rumah itu sehingga saling menjadi hairan antara para malaikat. Mereka saling bertanya, kenapa rumah ini bercahaya sehingga ke langit? Dijawab kepada mereka, kerana rumah ini dimiliki oleh orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Bagaimana pula keadaan orang yang lebih daripada itu, orang iaitu orang yang menghafal Al-Quran? Maka di situ akan melebihi juga cahaya dan akan melebihi juga kebaikan dan juga barakah, sehingga barakah itu akan bertebaran kepada rezeki-rezeki kita. Kerana setiap ayat daripada ayat-ayat Al-Quran merupakan cahaya. Dan cahaya ini kita tidak akan boleh lihat dan kita tidak akan boleh nampak melainkan kita berada dalam kubur. Setiap daripada kita pasti baik, kebanyakan daripada kita menghafal surah Tabarak. Kata Rasulullah SAW tentang kelebihan surah ini, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum dia tidur, amina min adabil qabr, dia akan diberikan keamanan daripada azab kubur. Barakatul Quran takunu amin. An-nasu bil adab fi quburihim wa sahibul Quran alladhi kana yuhafiz ala qira'ati hadhihi surah kull laylah yakunu fi aman min Allah hatta ta'ti malaika turid tas'alahu 'alayhi 'ala wajhi yaqulu ibuhu hadha fi aman surah Tabarak. Lihat keadaan, lihat pada kebaikan yang Nabi janjikan kepada orang yang baca surah Tabarak. Sedangkan orang lain, orang-orang yang di luar, orang fasik diberi azab oleh Allah, sehingga para malaikat ingin datang bertanya dan ingin membebankan kita tentang azab-azab di akhirat. Akan tetapi dihalang, orang ini adalah orang yang membaca surah Tabarak setiap kali sebelum tidur. Wa amal ladhi yaqra'u surah Al-Baqarah fi baitihi fi yawmil wahid tahillu al-khair wa an-nur wa al-barakah. Qala an-nabi surah Al-Baqarah fiha al-barakah wa la tadkhulha al-bait alladhi taqra'u fihi al-Qur'an al-batalah ma'na as-sahara wal-'iyadu billah fa ayyu baitin yaqra'u fihi surah Al-Baqarah la tadkhulhu al-jin wa al-shayatin wa al-sahara thalathatu ayyam wa la yastati'una an yamassu ahlahu bisu' limadha li'annahu baitun yaqra'u fihi surah Al-Baqarah. Lihat pula pada kebaikan surah Al-Baqarah yang mana Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita bahawasanya siapa yang menghidupkan atau membaca surah Al-Baqarah, maka orang ini, rumah ini akan dihalang atau dijaga oleh Allah SWT daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Walianna dakhil surah Al-Baqarah ayatul kursi allati hiya a'zamu ayatin fil Quran. Antara yang menjadi penyebab kenapa surah ini menjadi surah yang hebat sedangkan untuk menjadi pendinding kepada rumah kita, kerana di dalam surah ini mempunyai ayat kursi yang mana ayat itu ayat yang paling agung di sisi Allah. Setiap daripada kita telah menghafal surah Al-Kursi, ayat Al-Kursi. Setiap daripada kita telah hafal. Qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi
خلف يعني بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi selepas selepas selesai solat, maka orang ini dan syurga tiada yang menghalangnya melainkan kematian. Amr basit lakin tahsul alaihi al-khair al-kabir. Lihatlah, ini adalah perkara yang mudah akan tetapi dia mendapat kebaikan yang sangat besar. Wa idza qara'aha bil-lail sabata mahfuzan hatta yusbih. Dikatakan, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang menjaganya, membacanya sebelum tidur, maka dia akan dijagakan, dijaga sepanjang tidurnya. Wa idza qara'aha bis-sabah sara mahfuzan bi hifdzillah ila an yusbih. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu pagi, dia akan dijagakan sepanjang harinya. Semua itu kerana adalah barakah daripada Al-Quran. Alhamdulillah, madrasah Darul Fathah yata'allamun Al-Quran. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT kerana madrasah ini adalah madrasah yang mengajar dan membaca Al-Quran. Dan hati-hati mereka itu sentiasa dengan Al-Quran. Diceritakan bahawa salah seorang daripada orang-orang soleh atau perwali Allah, dia melihat ada satu kisah di zaman para salafus saleh, ada seorang lelaki ini, dia seorang yang meminum khamar. Fara'ahu fil manam wa huwa alayhi jubbatun bayda wa fi suratin jamilah. Faqala ma fa'ala Allah baku anta bi hadha al-manzar al-jamil. Satu hari seorang wali Allah ini bermimpi pada waktu malam, seorang lelaki ini dia telah meninggal pada negeri dia. Dia dan lelaki yang meninggal ini merupakan ahli maksiat, yang mana dia selalu meminum arak dan kemudian dia mati. Dan dilihat dalam mimpi seorang wali ini, dia memakai jubah dan dia dalam keadaan putih bersih. Kemudian ditanya oleh wali ini, apakah amalan engkau di dunia sedangkan engkau ahli maksiat? Qala ya fulan ibn fulan, inna Allah ghafara li min awwal ma qara'a waladi bil madrasah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu al fatihah. Dijawab oleh lelaki yang ahli maksiat tadi kepada wali Allah yang bermimpi tentang keadaan dia, aku sesungguhnya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pertama anak aku masuk ke madrasah, ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim, aku telah diampunkan oleh Allah. Bakaifa bil um allati ta'ti bi bintiha aw bi ibniha ila al madrasah yata'allam yaqra' al fatihah yahfaz al juz wal juz'ain wal thalatha wal arba'ah kam yakun lil ab wal um min al khair fi quburihim wan nur. Bagaimana pula keadaan jika suatu keluarga itu menghantar anaknya seorang baik lelaki ataupun perempuan, baik yang besar ataupun kecil, pergi menghafal Al-Quran. Ta'alimuna ma'ajr walid man hafiz Al-Quran wa walidatu. Adakah kamu mengetahui kelebihan ataupun ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada ibu bapa yang anaknya menghafal Al-Quran? Ya abi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yu'ta yawm al-qiyamah biwalidi hafiz Al-Quran wa walidatu. Di pada mahsyar nanti akan dibawa, akan diangkat kedua ibu bapa yang anaknya menghafal Al-Quran. Fajlisani ala mimbar, mimbar amamun nas wan nas yanzuruna ilayhim al-ab wal um. Mereka berdua ibu bapa kepada anak yang menghafal Al-Quran ini akan diangkat sehingga dibawa ke atas mimbar yang tinggi dan dilihat oleh semua manusia yang ada pada waktu itu. Fayulbasani ala ru'usihim taj nur dalika taj aqwa min nur syams. Dan kedua ibu bapa mereka yang anak yang menghafal Al-Quran setelah dinaikkan di atas mimbar yang tinggi dan dilihat oleh orang ramai, dipakaikan kepada mereka mahkota setiap daripada ibu bapanya, dipakaikan satu mahkota yang mahkota itu bercahaya yang terang, lebih terang daripada bintang. Hal ta'alimuna ta'alamuna lima dahan al-taj. Adakah kamu mengetahui kerana apa diberikan ganjaran seperti ini? Jazaa'an lil ummi wal abi annahum sabaru ala ta'lim waladi. Ini adalah ganjaran kerana ibu bapa bersabar dalam mengajar atau mentarbiyah anaknya. Wa kanu yunfiquna alayhi wa yasbiruna hatta hafiza wa ta'allama. Dan itulah hasil antara ganjaran daripada dorongan dan dorongan ataupun belanja yang dikeluarkan untuk anaknya. Hadha ajr al-ab wal umm. Ini adalah ganjaran untuk ayah dan ibu yang anaknya belajar. Hadza tijar ala ru'usihim. Inilah perniagaan yang mereka lakukan.
Fakaifa hafiz al-Qur'an? Bagaimana orang yang menghafal Quran itu sendiri? Mada yakunu jaza'ahu 'inda Allah? Apakah kamu sangka tentang ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang hafal Quran itu sendiri? Yakunu min ahlillah. Pastilah dia akan diberikan ganjaran menjadi ahli di sisi Allah. Li'annahu ja'a bil hadits 'an Rasulillah. Kerana datang daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullah wa khassah. Orang-orang yang menghafal Al-Quran atau ahli Al-Quran ini merupakan orang-orang yang orang-orang yang penting atau orang-orang yang rapat di sisi Allah. Wa yushaffi Allah subhanahu wa ta'ala hafiz Al-Quran fi 40 min ahli baitih. Dan orang yang menghafal Al-Quran akan diberikan ganjaran boleh memberi syafaat kepada 40 ahli keluarga. 40 mimman ujiba alaihim an yadkhulun nar, lakin bi barakati hafiz wahid min al-bait yahfaz al-Quran yushaffi'uhu Allah fi aqaribihi aw fi man yurid fi 40 rajulan yashfa'u lahum wa yudkhiluhum ila al-jannah. Syafaat itu boleh menyebabkan 40 orang yang telah kalau ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah untuk memasuki neraka, maka disebabkan dia menghafal Al-Quran, dia boleh menyelamatkan ahli keluarganya sehingga keluar daripada neraka. Wa'aytumul fadlul kabir alladhi yanaluhu ma hafiz Al-Quran. Lihatlah kamu bagaimana keadaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menghafal Al-Quran. Wa nahnu narju min ha'ula'il awlad wal banat an yakunna min hafazat kitabillah. Dan kami mengharap semoga pelajar-pelajar ini terus bersemangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Wa insyaallah nanti marrah min marrat wa nazur madrasat Darul Fatihah wa al-Hufaz hadha hafaz 30 juz wa hadha yahfaz 30 juz wa hadha yahfaz 20 wa hadha yahfaz 15. Insyaallah na'mal min Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jika aku diberikan peluang untuk menziarahi di madrasah ini sekali lagi, insyaallah diberikan peluang dapat melihat baik pelajar lelaki atau pelajar perempuan ada yang sudah menghafal 30 juz. Lihatlah lebih mutafal inda Allah min qira'atil Qur'an wa ta'allum. Kerana tiada kelebihan yang lebih besar lagi melainkan membaca Al-Quran dan mempelajari. Walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum, sebaik-baik dari antara kamu semua, man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu semua ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Fahimtum al-hadith? Adakah kamu memahami makna hadis ini? Khairukum ay afdalukum fid dunya kullaha lam yakun ahad afdal 'ala al-itlaq min hadha asy-syakhs alladhi qara' al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu iaitu bermaksud adalah orang yang paling afdal, orang yang paling afdal di antara kamu kalangan manusia di dalam dunia ini. Tiada yang lebih baik daripada kamu, yaitu siapa? Orang yang membaca Al-Quran dan dia mengajarkannya. Qala khairukum man ta'allama al-Quran bi nafsihi, ta'allama al-Quran thumma ja'a ba'd at-ta'lim 'allamahu al-akharin, 'allamahu abuhu, ummuhu, awladuhu, ashabuhu, ikhwanuhu, ahlu baitihi, fataha al-madaris, 'allama an-nas, hadha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala min Yaitu orang yang mana dia mula daripada belajar Al-Quran, kemudian dia berazam, dan kemudian setelah yang dia belajar Al-Quran, dia keluar untuk mengajar kepada ahli keluarganya, kawan-kawannya, orang sekitarnya, maka dan membuka madrasah contohnya. Maka orang ini adalah orang yang paling afdal dan orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kana ma'al Quran al-'ilm, inilah keadaan seseorang itu ada Al-Quran dengan ilmu. Ta'allam al-fiqh, bagaimana keadaan seseorang? Wa ta'allam al-hadith, bagaimana keadaan seseorang jika seseorang itu telah membaca Al-Quran? Wa ta'allam al-tafsir, dan dia membaca ilmu fiqh, ilmu tafsir dan juga ilmu hadith. Wa ta'allam al-lughah al-arabiyyah, dan dia seterusnya mempelajari ilmu bahasa Arab. Wa ta'allam ilmu tauhid wal-aqaid, dan dia mempelajari ilmu akidah. Masya Allah, yakunu hafidh wa 'alim. Dan orang ini masya Allah telah menjadi orang yang hafiz dan juga orang yang alim. Wa kullu darajatu 'inda Allah 'azima min hafazati al-Qur'an wa min 'ulama 'inda Allah 'azza wa jalla. Dan dia menjadi orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an nara fi hadhihi madrasah man yakhruju minha faqihan wa muhaddithan wa mufassiran
wa da'iyan ila Allah. Insyaallah kita doakan semoga akan keluar daripada madrasah-madrasah ini orang-orang yang hebat. Allah Subhanahu wa taala an yuwalika bil 'amilin 'alayha wal 'amil. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kami dan kamu semua. Kama nas'alu Subhanahu wa taala an yamuddahum bi kamal as-sihha wal 'afiyah. Begitu juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa memberikan kesihatan dan juga keafiatan. Wa an yu'inhum hatta yuwasilu al-mishwar wa yuhaqqiqu kulla ma lahum min niyyatin hasanah. Dan semoga Allah SWT membantu di dalam memudahkan segala urusan dan juga niat dan azam kita. Kalau ta'allama wahid fi hadhihi al-madrasah yakunu al-ajr wa thawab wal khair ila al-qabr liman assasa wa liman sharaka biha wa liman da'a. Ingatlah bahawa setiap pelajar yang belajar di sini, orang yang mengajarkannya akan mendapat kebaikan setiap apa yang dia lakukan. Fakam fi nasin fi kuburihum al-yawm walakin al-khair yasil ila kuburihim بسبب أنهم عاونوا طلاب العلم وساعدوا طلاب العلم وأنفقوا على حفظة القرآن وتصدقوا وبذلوا هناك في قبورهم يرون تلك الصدقات وتلك الأجور عند رب العالمين. Ingatlah bahawa jika kita telah menjadi ahli kubur nanti, manfaat yang kita akan dapat di dalam menyebabkan menyebarkan dakwah atau mengajar ilmu akan terus kita dapat selagi mana orang itu menggunakan apa yang kita ajarkan. Walau udhina li ahli al-qubur an yarja'u ila hadhihi ad-dunya ya'malu ma ikhtaru ayya 'amal illa al-'amal as-salih was-sadaqat. Lihatlah kalau keadaan orang-orang kubur itu diberi pilihan untuk kembali kepada dunia, tidak akan ada amal ataupun perbuatan lain yang akan melakukan melainkan melakukan amal soleh dan juga berusaha untuk khidmat di dalam agama. Innahu yaral ajr wa thawab 'inda Allah. Kerana dia sudah meyakini dan melihat ganjaran yang Allah bagi. Fa ajr man ta'allam bi hadhihi al-madrasah wa shalla wa sam wa tasaddaq wa hajja wa istaqama yakunu ajruhu lil mu'assis wal mu'allim. Maka ganjaran setiap yang daripada pelajar yang belajar di sini akan didapati oleh guru-guru yang mengajar kamu, setiap orang yang berkhidmat untuk kamu. As'allahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqhum li dhalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambahkan taufik kepada kita. Semoga Allah melapangkan hati-hati kita. Semoga Allah menjadikan ini madrasah yang berjaya. يحدد الأستاذة وحاني وزوجها وولدها والمدرسات معها والمدرسين ومن يعاونها كل ما حققوه وكل ما رجوه وأمروه. Semoga Allah SWT menunaikan hajat dan impian ataupun cita-cita daripada guru-guru kita. As'alullah lana wa lakum dhalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla an akhtim bi du'a, nuridu an nasma' minkum إذا كان أحدكم عنده سؤال عند المسلمات أو الشباب أو الحاضرين في هذا الطريق. Syekh membuka sebelum Syekh mengakhiri dengan doa, Syekh membuka ruang untuk bertanya soalan. Apa ada yang ada soal? Soalan yang terbaik saja. Apa? بعض الناس لا يسجل يعني الكرامة الأولياء. بعض الناس ليس كل، لكن كيف نحن هل الكرامة الأولياء من العقائد أو من باب المحبوب؟ هذا سؤال مهم، هو يسأل عن الكرامة وعن بلوغها في الإسلام. الكرامة هي أمر خارق يقول العلماء يظهرها الله على يد ولد صالح. سؤالا يلي أجوكنا تبريتانيا كان أدلاه تنتان كرامة كرامة بروالي كتا الشيخ كرامة ini merupakan sesuatu yang خارق العادة yaitu dalam tahun kita belajar adalah sesuatu yang di luar daripada adat yang mana Allah SWT memberikan kepada orang yang dicintai. Wa ma'ana khalid lil 'adah ka'an al wali yarfa yadahu ila Allah wa ma yumkin sabaqun bar al an fa yaqul sabaqun bar idhnillah wa antara hadha ma'ana karamah. Yang bertentangan dengan adat yang dimasukkan adalah contoh bila keadaan panas akan tetapi seorang yang wali atau bersoleh di sisi Allah SWT dia mengangkat tangan dan berdoa, Allah akan terus menurunkan hujan.
جاءه مريض ما يستطيع علاجه أحد وعجل عن علاجه كرامة دعا إلى الله فجاب الله دعاء هذه كرامة. هذا contoh lain adalah jika seorang itu sakit datang kepada wali Allah kemudian Allah dia berdoa kepada Allah dan langsung di situ juga terus sehat. Dan ini merupakan karamah. Hai semua karamah di khilaf mu'jizah. Al-mu'jizah ma takun illa lil anbiya fadal. Dan ini adalah karamah dan karamah ini diberikan oleh wali-wali Allah dan yang mana keadaan dia berbeza dengan mu'jizah. Yang mana mu'jizah itu lebih hebat dan hanya diberikan kepada Nabi. Ma hasal lil anbiya kama hasal li Musa isyaqqalahu al-bahr hatta masya'a al-bahr. Hada Nabi nusammiha mu'jizah. Amma ma yahsul lil awliya mithluhum hatta law wali salih isyaqqalahu al-bahr la naqul hadhihi mu'jizah. Naqul hadhihi karamah. Karamatul awliya. Walaupun apa yang kita dengar tentang apa luar daripada adat ataupun luar daripada kebiasaan seperti Nabi Musa AS boleh membelah laut, maka ini dinamakan sebagai mukjizah. Adapun jika orang soleh atau wali di sisi Allah dia boleh membuat hal sedemikian, maka ini tidak dinamakan karamah. Ini tidak dinamakan mukjizah, akan tetapi dinamakan dengan karamah. Fa'awwal syarih, na'alam ala anna al-karamah tabitah fil Qur'an, wa naqra da'iman qissat Sulaiman ma'a dhalika alladhi rajul salih alladhi qala atini bi'ashiha man ya'tini bi'ashiha qabla an aquma min maqami qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka fa'u wa hadha jin qala atik bil 'arsh fil qism al-yaman wa Sulaiman ayhu bi'sham bi'sham nabiyullah Sulaiman fa'ad an yanzur ila 'arsh fil qism wa hiya malika 'indaha fil yaman كانت حاكمة في عهد سبا فقال لن يأتيني بعرشها حتى أرى عرشها ومكانها وكرسيها قبل أن تأتي لي قال واحد من الجن الحاضرين وهو كان يملك الجن وكان يملك الطيور يتكلم مع طيور نبي الله مع الجن مع ويخدم الجن وكل شيء من المخلوقات وجميع الحيوانات تتكلم مع الجن فقال أحد الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك يعني مصوب الظهر قال الذي عنده علم من الكتاب أحد من الأولياء والصالحين أنا آتيك بعرش بلقيس من اليمن شوف وين اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إليك طرفه كذا طرفه قبل أن تطلب عينك كذا يعني لحظة يقول يا الله وإذا بعرش بلقيس مصور لنبي الله سليمان أمامه وينظر إلى بلقيس وإلى بيتها وإلى عرشها وإلى مكانها وإلى من يا الله هذا ولي الله معه في لحظة يا الله استجاب الله Dan yang paling penting adalah untuk kita meyakini bahawa karamah ini adalah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kerana kisah daripada Syekh menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, dia bertanya siapa yang boleh membawa istana di Yaman dan membawa ke Syam waktu itu. Antara jarak antara Syam dan Yaman sangat jauh. Ada seorang jin mengatakan kerana Nabi Sulaiman waktu itu raja, raja kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, raja kepada binatang, raja kepada tumbuh-tumbuhan dan raja kepada jin. Jin ini menawarkan dirinya untuk membawa istana Balqis pergi ke Syam. Akan tetapi seorang wali Allah dia berkata aku boleh membawa akan sampai istana ini kepada Syam sebelum kamu sempat untuk kelipkan mata. Lihat dalam Al-Quran telah menceritakan bahawa seorang wali apabila telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang hebat di sisi Allah, maka orang ini diberikan kelebihan yang luar daripada adat. Maka orang ini kelebihan ini dinamakan sebagai karamah. Adapun mukjizat adalah kelebihan yang diberikan kepada nabi para nabi sahaja. سيدنا عمر بن الخطاب في مكة في المدينة وأرسل جيشه إلى أين؟ إلى الشام إلى تركيا وكان الجيش أن يغزوهم الكفار يطلعوا على المسلمين وأخذ يقول لأمير الجيش اسمه سارية على الجبل يا سارية ما عندهم تليفون سيدنا عمر ما عندهم تليفونات ولا إنترنت ولا شيء قديما فيقول الجبل يا سارية الجبل يا سارية اسم الرجل الذي كان أمير الجيش اسمه سارية فيقول الجبل معنى اصعدوا على الجبل إذا صعدتم على الجبل لا يستطيع العدو يطلع اطلعوا على الجبل كيف عمر يخترج من المدينة إلى سوريا يرى بعينه ويخاطبهم قال راوي الحديث فكنا نسمع صوت عمر كأنه بيننا وبينهم وبين عمر كم آلاف الكيلوات
منها من اليمن من داخل المدينة إلى داخلين إلى داخل الشام، فقال الجبل يا سارية، فانتبه أمير الجيش وكان اسمه سارية، وصعدوا على الجبل وأطرهم الله على من على عدوه. Dan kelebihan ini diberikan selain kepada Nabi Muhammad, para Nabi juga. Lihat pada sahabat Sayyidina Umar, Syekh menceritakan Sayyidina Umar menghantar pasukan tentera untuk menyerang tentera yang lain. Ketika mereka telah menghantar para tentera, Sayyidina Umar ketika di Madinah dan tentera itu berada jauh beribu-ribu kilometer daripada Madinah. Akan tetapi Sayyidina Umar menjerit selamatkan diri naik ke atas bukit kerana ada tentera. Sayyidina Umar menjerit dan rawi meriwayatkan bahawa orang yang berada yang di pasukan yang dihantar oleh Sayyidina Umar seolah-olah mendengar Sayyidina Umar berada di hadapan mereka memberi arahan kepada mereka. Inilah kelebihan yang Allah berikan selain pada para nabi yang dinamakan sebagai karamah. نحتاج إلى ساعة ساعتين ثلاث أربع حتى نكمل كرامات الأولياء ودليلها من الكتاب ومن السنة. فالمقصود على أن كرامة الأولياء ثابتة في القرآن وثابتة في السنة، ولا ينكرها إلا جاحد والعياذ بالله أو رجل في قلبه مرض، وإلا هي ثابتة بالقرآن وبالسنة، وجعل الله كرامة لأوليائه وعباده الصالحين. Kalau kita ingin bercakap ataupun bercerita tentang karamah para wali Allah, maka kita tidak cukup untuk memerlukan beberapa masa sahaja. Kita perlu memperbahaskan panjang. Akan tetapi yang ingin kita faham di sini ialah satu, bahawa karamah itu telah ditetapkan ataupun kita meyakini bahawa karamah itu ada kerana telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Semua faham? Ada lagi soalan? Ada soalan? Silakan. Macam Ustaz kata tadi kan, anak-anak yang hafiz dan hafizah, kalau dia hafaz Quran, ibu dan ayahnya akan mendapat cahaya kan di antara kelahan. Satu nilai untuk ibu ayah. Tapi seandainya seorang itu dia mencintai Al-Quran, lepas itu dia menghafaz satu surah atau dua, tiga, empat surah yang dia tek di rumah, dia beli dia tiap-tiap malam. Jadi adakah dia kukut dan dia tak mampu nak hafaz seperti anak-anak kan. Jadi dia mencintai kita lalu mencintai Al-Quran, tapi dia mengajarkan surah Al-Waqi'ah, surah apakah dia yang dia hafaz untuk diri dia. Adakah dia termasuk dalam golongan hafaz atau golongan yang membaca Al-Quran sahaja? الذي يقرأ القرآن نظر عند الله عظيم، ولكن الذي يحفظ القرآن ويعمل به أجره أعظم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. والثواب الذي ذكرناه هو لحافظ القرآن، ليس الذي يقرأ القرآن، ولكن الذي يقرأ القرآن وفي خير وبركة عند الله. وبالنسبة لأجل الوالد أبوه وأمه، إذا أرسلوه للقرآن وهو لا يستطيع حفظ القرآن، الله كتب لهم الأجر والثواب عند الله، لأنهم قد عزموا وأرسلوا ولدهم الخير لكن ما استطاعوا. Kelebihan yang orang yang menghafal Al-Quran, saya telah sebutkan sebentar tadi, diberikan ganjaran kepada ibu bapanya, diberikan ganjaran sehingga waktu di padang mahsyar nanti semua orang akan melihat ibu bapanya diangkat, diberikan pakaian mahkota. Akan tetapi ini adalah khas, kata Nabi, diberikan kepada jika anak yang menghafal Al-Quran. Tetapi tiada keraguan jika anak dia membaca Al-Quran istiqamah dalam apa yang dia mampu sahaja, kebaikan yang diberi adalah besar kerana setiap yang dibaca itu diberi apa yang pahala, setiap huruf yang dibaca diberi pahala yang sama kepada ibu bapanya. Ada pun ganjaran yang orang hafal Al-Quran itu merupakan ganjaran yang khusus diberikan oleh untuk orang yang hafal Al-Quran sahaja. Oh, لا أهل القرآن وخاصة الذي يحفظ والذي لا يحفظ المقصود أنه مستمر مع القرآن على الدوام سواء عبد أو لم يحفظ مع أنه دائما مع القرآن إن حفظ فله أجر الحفظ وأجر آخر
وإن لم يحفظ فهو أيضا من أهل الله. لماذا؟ لأنه دائما على دوام مع القرآن. Dari ada satu hadis, Syekh memberitahu tentang bahawa dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ahli Al-Quran, ahli Al-Quran, ahli Allah merupakan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran merupakan ahli Allah dan khusus di sisi Allah SWT. Ahli Al-Quran yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah bukan sahaja orang menghafal Al-Quran, akan tetapi orang yang mendampingi Al-Quran, sentiasa dengan Al-Quran, dikira sebagai orang ini ahli Al-Quran di sisi Allah SWT. Adapun hafal, dapat ganjaran hafal. Baca, dapat ganjaran baca. Kata-kata orang ini akan tetap masuk di dalam Ahlul Quran, di mana Ahlul Quran merupakan orang yang khusus di sisi Allah SWT, seperti mana disampaikan oleh Nabi Muhammad. Allah Yusul Ahlul Quran hatta yukun di mufti Isman yatra shuwaya di Quran, wa yatra shuwaya terpuluh di Ramadhan. Maka la Ahlul Quran ala ala dawam wa istighar yatra al ajza al kathira kulliyum hatta yukun min Ahlul Quran wa kebalika ya'amadu. Dan Ahlul Quran ini bukanlah bermaksud orang yang baca seminggu sekali, sebulan sekali. Ingatlah bahawa Ahlul Quran ini adalah orang yang melazimi Al-Quran, sentiasa mendampingi Al-Quran, dan dia berusaha untuk belajar dan mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. أنكم قال الله كأنهم بنيان مرصوص يعني حتى البرد ما يكون فيما بيننا يعني متصفين أن يكون الصف مستقيم لأنه إذا عوج والعياذ بالله منع عنه أن يكون الصف معوجا فإنكم عن لابد أن يكون إذا يقول الإمام استقيموا معنى استقيموا فوزنوا يعني خضاكم حتى يكون الوزن بالأرجل يعني يكون مؤثرا في الرجل حتى يكون الصف أعوج لأنه جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهمتم؟ فمن الأفضل أن يكون الصف مستقيما وما قضية التباعد فلا ينبغي التباعد بين المصلين إلا للضرورة كما نحن في زمن الوباء زمن كورونا لسبب ولعذر يعني العذر الموجودين من التقارب وهكذا وإلا ينبغي أن يلتصق المسلم بالمسلم الرجل بالرجل والمنكر بالرجل Soalan diajukan tentang keadaan sekarang yang mana solat jarak. Saya beritahu sebabnya di dalam syariat Islam solat itu, solat berjemaah itu harus dirapatkan safnya kerana ini adalah perintah daripada Nabi Muhammad SAW dan sehingga dalam hal ini beritahu bahawa sesungguhnya Allah SWT tidak akan melihat saf yang berterapu ataupun saf yang tidak rapat dan berterapu, Allah tidak akan melihat pada saf ini. Tetapi jika keadaan darurat dan diperintahkan oleh kerajaan, maka kita tiada jalan lain melainkan kita ikut perintah disebabkan wabak yang berlaku. Dan selagi mana kita kerana kita menjarakkan saf ni bukan datang daripada diri kita, jadi tidak daripada keredaan diri kita, tetapi merupakan perintah ataupun disebabkan pengunduran yang berlaku. Okay. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya baca Al-Quran, mula baca Al-Quran, tapi kadang hati mak tu dia sedang berusaha. Oh, ada mushkilah. Kalau dia mau bayar dam, mula bayar. هذا القرآن ما شاء الله كما اللبن وضطع وعصيانه لأبوه كما الدم هذا يمكن يشرب ما يمكن يقبل أن يشرب كوب لبن مخلوط بدم
أو بنجاسة أو كذلك الذي يقرأ القرآن، القرآن داخل طاعة أبوه وأمه، كيف يقرأ القرآن؟ لا طاعة، القرآن يقول وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفي الآية الأخرى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، كيف يسمع القرآن وهو يعصي والديه؟ هذا في الحقيقة ليس من أهل القرآن والعياذ بالله. شيخ الجواب بين ساتو إبارة soalan yang diajukan adalah bagaimana seorang anak itu menghafal Al-Quran akan tanpa tiada ihtiram ataupun hormat dan sentiasa menguruskan hati kedua bapanya. Saya menjawab dengan satu ibarat, bagaimana susu dan darah dicampurkan kita minum? Mustahil. Tidak boleh kita campurkan susu dan darah untuk kita minum. Susu itu umpama daripada Al-Quran dan darah itu umpama daripada dosa yang kita buat. Kerana dalam Al-Quran di dalamnya terdapat perintah Allah atau dan bagaimana seorang anak itu untuk berakhlak beradab kepada kedua ibu bapa dan dia tidak beramal dengannya. Jadi keadaan ini sangat berbeza sehingga keadaan ini adalah merupakan masalah yang besar dan orang ini tidak akan menjadi ahli Allah yang sebenarnya disebutkan dalam hadis. الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل لحظه ابدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بارك اللهم في الحاضرين والحاضرات معنا في هذه المدرسة المباركة، مدرسة دار الفاتحة، افتح عليهم فتوح العارفين، وافتح قلوبهم يا رب العالمين، واجعلهم من العلماء العالمين. اللهم افتح على هؤلاء الطلاب في مدرسة دار الفاتحة فتحا مطلقا مبينا، اللهم افتح عليهم فتحا مطلقا مبينا، واجعلهم علماء حفاظا لكتابك الكريم، اشرح صدورهم ويسر امورهم واغفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. وبارك اللهم في المسلمات والمسلمين الحاضرات والحاضرين معنا في هذه المدرسة المباركة، اللهم وفقهم لكل خير، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن ترزقنا وإياهم محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل حبك أحب الأشياء إلينا وحب نبيك أحب الأشياء إلى قلوبنا يا رب العالمين. اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا، اللهم حببنا إلى العلم الشريف وحبب العلم الشريف إلينا، واجعلنا من حملة كتابك الكريم ومن حملة سنة نبيك السنة المطهرة النبوية، وارزقنا يا رب العالمين العمل بها وبلاغها إلى من يستحقها وإلى ما شرق الأرض وغربها، واجعلنا يا رب من الدعاء ومن الهدى ومن المرشدين. بارك اللهم للقائمين والعاملين في هذه المدرسة الأستاذة روحاني وزوجها وابنها أكمل والحاضرين والحاضرات، وبارك اللهم في الأساتذة كلهم أجمعين وفي المدرسين والمدرسات يا رب العالمين، وبارك في من دعم لهذه المدرسة ومن ساهم فيها ومن أنفق فيها ومن بذل فيها يا رب العالمين، واجعلهم مباركين محفوظين مرعيين يا رب العالمين. واسألك اللهم أن ترزقهم الهداية الكاملة، وأن تجعل هذه المدرسة مدرسة دار الفاتحة معمورة بالخير والذكر والصلاح إلى قيام الساعة يا رب العالمين. ثبتنا على كلمة الإسلام والإيمان وتوفنا عليهما، واحفظنا من فتن آخر الزمان. اللهم احفظنا من الفتن الظاهرة
والباطنة ما ظهر منها وما بطن احفظنا واحفظ أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وذرياتنا وقراباتنا وأحبابنا ومحبينا ومن نحبه ونواليه فيه يا رب العالمين. أسألك اللهم أن توردنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نشرب بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل مرافقته واجعلنا من أهل حزبه وجماعته واجعلنا من أهل شفاعته العظمى. ونسألك اللهم ألا تخلفنا بذنوبنا ولا بمعاصينا ولا بشهواتنا ولا بقافلاتنا ولا بما يصدر منا, تجاوز عنا ذلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم ألا تمتنا إلا وأنت عنا راض بعد عمر طويل وحال جميل مع الثبات والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تمتنا إلا ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. ادفع اللهم عن بلاد ماليزيا الوباء والغلاء والأمراض والآفات والعاهات وهذه وباصرونا يا رب العالمين. ارفعه وادفعه عنا وعن هذه البلد بلاد ماليزيا, وادفع عنها وارفع الفيضانات يا رب العالمين. واجعل من استشهد في هذه الأيام ومات في أيام القرج وأيام الفيضانات اللهم تقبله شهداء واجعله من الشهداء واجعله في عليين واجعل دركته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وذوي الحقوق علينا, واربطنا يا رب العالمين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وصل اللهم وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا قوفا, آمين آمين يا ربا, آمين آمين يا سادة, آمين آمين يا أرحم الراحمين. استجب لنا دعاءنا وعجل بالفرج التام لنا ولأمة محمد في شرق الأرض وقربها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام, وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, alhamdulillah kuliah duha yang telah disampaikan oleh Syekh Khalid kita dan diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Daniel, dan perkara telah ditentuh oleh Syekh tentang ilmu, tentang amalan pembicara Al-Quran, karamah dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu dapat kita amalkan, dapat kita warnai lah dalam kehidupan kita, jangan ditinggalkan, kita dengar lepas itu kita terlupa saja, kita amalkan. Sebab ada disebut tadi oleh Syekh tentang cahaya orang yang membaca Al-Quran kepada Allah. Jadi untuk makluman Syekh, pondok kita ni baru setahun dan tak beritahu sendiri sebenarnya, pondok ni baru setahun. Kita bulan 5 tahun lepas 2020 baru kita duduk, baru tak siap lagi. Dan kita tengah tunggu surat-surat sana baru nak tiang, dan insyaAllah minggu depan kita akan mula nak tiang tengah dan BIM akan mula belahan insyaAllah pada bulan Ramadan. Kita jangka dapat untuk jemaah kampung untuk solat terawih di surau sana lah. Jadi surau yang ada sementara ni tak mampu untuk menampung jemaah, cukup untuk anak-anak yang ada lah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan doa doa yang didoakan oleh Syekh tadi,
mudah-mudahan pondok Darul Fatihah akan menjadi satu tempat barakah untuk semualah muslimin-muslimat dapat mendapat ilmu dan sebagainya lah, supaya menjadi satu tempat yang kata tumpuan umat Islam di kawasan-kawasan kita lah, dan mungkin daripada kampung-kampung berdekatan, insyaAllah. Dan pihak kami mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada Syekh Khalid di atas menerima jutaan kami untuk menyampaikan kuliah, dan juga kepada Ustaz Daniel yang sama-sama dengan Syekh juga. Sebenarnya Ustaz Firdaus daripada Ba'at Tafiz Intan. Memang bertukar di Intan, Tafiz Intan. Kan? Darul Aitam. Jadi terima kasihlah kepada yang pertama pagi ini bersama dengan saya. Dan terima kasih kepada makcik-makcik, kakak-kakak, makcik-makcik, ibu-ibu yang datang pada pagi ini bersama-sama dengan saya. Mudah-mudahan dapat bawa baliklah bekalan ilmu masing-masing dalam. Dan malam ni kita ada biasa tahlil lah, tahlil dan baca yasin lah. Jadi jemput semua lah, jemaah-jemaah baca-baca untuk nama-nama di pondok ni dalam. Dan terima kasih sekali. Dan cepat. Sekali lagi, terima kasih dan ucapkan terima kasih kepada Syekh dan Duta dan pada semua DB dan berjimat apa-apa pakcik-pakcik semua. InsyaAllah, dan kita akan susun lagi program lain masa yang akan datang. InsyaAllah saya akan turun lagi lah, InsyaAllah ya. InsyaAllah, dan bersama juga dengan adik ulama yang lain, InsyaAllah. Jadi dekat saja program kita pagi ini. Jadi kita duduk tak tanggung pasal ini dengan bacaan Tasbih Kafarah dan Surah Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.